desa, ternyata di Lembah Manggis tuh ya, terlihat dari kejauhan sedang ada pengerjaan, dan kini sudah terlihat mulai rata ya permukaannya tuh di Lembah Manggis. Terlihat dari kejauhan ya biasa ya, di Manggis Tenjo Ayu ini sudah mulai penampakan di area lembahnya tuh, terlihat dari kejauhan. Kalau melihat seperti ini, sepertinya Lebaran 2023 akan aktif ya pemirsa. Kantong makin pangling saja di mana-mana, luar biasa. Ini kebetulan pas adzan duhur ya, lagi istirahat siang, lagi istirahat makan siang dan sholat duhur. Biasa ya pemirsa penampakannya. Sementara ke arah itu ya tuh kebun kaung Ngerang tuh. Terlihat dari kejauhan mobil patroli itu ya tuh sedang berputar arah ke sana balik lagi sibuk ya. Begitupun bukit yang menonjol di kebun kaung Ngerang sudah semakin hampir habis ya dibongkar. Luar biasa pemirsa nih. Keren. Terdengar cukup keras ya sampai sini suara dentuman sedang mengerjakan di area lembah ya pemirsa.
Nah pemirsa, dengan terlihatnya semakin rata dari mulai kebun kaung ke arah manggis, termasuk lembah manggis yang terus dikerjakan, kita akhiri dulu saja perjumpaan kali ini di informasi tol Bocimi 2 ini. Berapa buat semuanya, salam semangat dan sejahtera dan sehat selalu untuk para pekerja tol Bocimi 2. Oke, hatur nuhun. Mohon maaf atas kekurangannya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.